Mungkin tidak pernah terpikirkan oleh Ryuichi Iwasaki, hidupnya kacau bahkan semenjak dia bocah. Seharusnya masa kecilnya dilalui dengan bermain dan tertawa, tapi yang ada dalam hidupnya malah kesedihan dan kemarahan. Ketika Ryuichi belum lagi mencapai usia SD, orang tuanya bercerai. Mendadak Ryuichi kehilangan keduanya sebab orang tuanya menyerahkan dirinya diasuh oleh paman dari pihak ayahnya. Awalnya bocah itu berharap hidupnya tenang dan bahagia di rumah pamannya yang berada di Tamami, Asouku di kota Kawasaki yang terletak di prefektur Kanagawa, Jepang. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Apalagi neneknya yang terkenal galak juga tinggal di sana, dan dia sering membentak dan memukul Ryuichi bahkan di depan banyak orang. Sifat si nenek mirip dengan sifat anaknya, yaitu paman Ryuichi. Pria itu selalu membentak dan mempermalukannya jika Ryuichi melakukan kesalahan yang sangat menyakitkan. Sang paman terang-terangan membedakan perlakuan antara kedua anak kandungnya dan Ryuichi. Anak kandungnya selalu diistimewakan, sedangkan Ryuichi tak lebih dari sekedar orang yang menumpang tinggal. Kedua anak kandung si paman bersekolah di sekolah swasta bagus SD Caritas, sedangkan Ryuichi bersekolah di SD negeri. Murid-murid lain sudah biasa melihat pakaian seragam Ryuichi yang kumal dan ditambal di beberapa bagian. Di tempat umum pun pamannya selalu menunjukkan perlakuan berbeda terhadap Ryuichi. Misalnya, ketika mereka pergi ke salon, anak-anak kandung pamannya bebas memilih gaya rambut yang mereka suka. Sedangkan Ryuichi tidak boleh memilih. Sang paman akan memerintahkan karyawan salon mencukur habis rambut Ryuichi hingga botak, mungkin untuk mengirit biaya agar Ryuichi tidak perlu sering-sering ke salon. Di sekolah, Ryuichi dikenal sebagai murid yang sulit. Sulit dalam pergaulan dan sulit dalam pelajaran. Sifatnya menyebalkan. Dia suka meludahi dan mengganggu murid lain, bahkan berani menusuk seorang murid dengan pensil hingga terluka. "Aku benci guru," begitu tantangnya dengan berani. Karena sikapnya yang menjurus ke arah antisosial itu, teman-temannya pun menjauhinya. Akibatnya bertambah buruk, Ryuichi tidak punya teman. Hanya ada satu prestasi Ryuichi yang cukup menonjol di sekolah. Ketika duduk di kelas 6 SD, dia terpilih sebagai pelari estafet di tim sekolah. Masalah perilaku Ryuichi tidak membaik ketika dia masuk SMP. Saat duduk di bangku kelas 3 SMP, dia pernah bergelantungan di tembok sekolah sambil mengungkapkan kemarahannya pada guru dan mengancam akan melompat dan mati. Selulus SMP, Ryuichi tidak melanjutkan pendidikan SMA. Dia mengambil kursus keahlian selama 2 tahun. Selama kursus itu, sifatnya tidak juga berubah. Dia masih saja kesulitan berhubungan dengan orang-orang di sekelilingnya, penuh amarah, keras kepala, dan sering berargumen dengan orang lain dan tidak pernah mau mengalah. Setelah lulus kursus pada Maret 85, Ryuichi sempat bekerja di sebuah pabrik. Tapi tidak lama karena kemudian dia pindah bekerja di semacam bar atau klub di kota Machida, Tokyo. Tugasnya sebagai pelayan dan pemain mahjong jika para tamu kekurangan pemain. Di klub itu Ryuichi menemukan dunianya. Dia dikenal sebagai pemain mahjong handal yang sering menang. Teman-temannya mulai banyak dan mereka sering datang ke tempat tinggal Ryuichi untuk bermain mahjong. Masa-masa itu merupakan masa paling bahagia bagi Ryuichi. Dia punya pekerjaan yang disukainya, hidup mandiri jauh dari paman dan bibinya, dan memiliki banyak teman. Sayangnya klub itu kemudian tutup dan dihancurkan. Bersamaan dengan itu, hancur pula hati Ryuichi. Dia kehilangan pekerjaan yang disukainya, juga perlahan kehilangan teman-temannya sesama pemain mahjong. Dia tidak punya income lagi dan tidak bisa hidup mandiri. Terpaksa, Ryuichi Iwasaki kembali tinggal menumpang di rumah pamannya di Tamami, Asouku, Kawasaki. Sejak saat itu, Ryuichi tidak pernah lagi bekerja dan seharian berkurung di kamar. Dia menjadi hikikomori, seseorang yang secara ekstrim menarik diri dari keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial. Setiap hari di kamarnya yang selalu tertutup, Ryuichi hanya bermain video game, menonton televisi, tidur, dan makan. Dia tidak memiliki ponsel dan sambungan internet. Paman dan bibinya khawatir melihat perilaku Ryuichi. Setiap hari mereka meletakkan makanan di depan pintu kamar Ryuichi dan pria itu akan mengambilnya dan usai makan menaruh kembali piring makanan di depan pintu. Begitulah hidupnya sehari-hari sebagai hikikomori hingga tak terasa usianya sudah hampir memasuki 50 tahun dan paman bibinya sudah lansia berusia 80 tahun.
Pada November 2017, melihat kondisi hikikomori keponakannya yang tidak kunjung pulih, paman dan bibinya melapor ke petugas kota. Tercatat lebih dari 10 kali, paman, bibi, dan anak-anak mereka berkonsultasi ke petugas tentang kondisi Ryuichi yang terus-menerus mengurung diri di kamar. Petugas menyarankan agar si paman dan bibi berkomunikasi terus dengan Ryuichi lewat surat. Pada Januari 2019, sang bibi menulis surat pada Ryuichi dan kembali menyampaikan kekhawatirannya pada kondisi keponakannya itu. Dia mengatakan agar Ryuichi berubah dan belajar hidup independen. Sang bibi dan paman telah lansia dan berencana tinggal di panti lansia. Jika Ryuichi berkurung terus di kamar, tidak bekerja, dan tidak punya kontak dengan dunia luar, siapa yang akan mengurusnya jika nanti bibi dan pamannya tiada? Ketika membaca surat sang bibi, Ryuichi marah. Dia berteriak dari dalam kamar, "Aku bisa urus diriku sendiri. Aku akan memasak makananku dan mencuci bajuku sendiri. Ini adalah hidup yang kupilih. Berani-beraninya kalian mengatakan aku adalah seorang penyendiri." Apa boleh buat? Saat itu sang paman dan bibi tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dulu saat Ryuichi bocah mereka berani padanya, kini setelah Ryuichi dewasa semuanya berbalik. Mereka takut pada si keponakan. Mereka kembali membiarkan Ryuichi berkutat di kamar. 4 bulan kemudian terjadi sesuatu mengejutkan. Ryuichi membuka pintu kamarnya yang selalu tertutup dan melangkah keluar rumah. Semua orang terkejut. Apakah Ryuichi sudah berubah? Ya, dia berubah. Berubah menjadi monster yang sangat menakutkan. Ketika Ryuichi melangkah keluar dari kamarnya tepat pada 28 Mei 2019 akan tercatat menjadi salah satu peristiwa terkelam dalam sejarah Kanagawa. Dia menumpang sebuah bus ke tempat tujuan yang sudah ditetapkannya. Pria itu sempat mampir di sebuah toko membeli 2 pisau. Ryuichi berjalan menuju sebuah halte yang berada tak jauh dari stasiun Todo di kota Kawasaki. Tampak murid-murid SD Caritas, sekolah tempat kedua sepupunya dulu menuntut ilmu, berkumpul menunggu jemputan bus sekolah. Jam menunjukkan pukul 7.45 pagi. Ryuichi menghunus pisau di kedua tangannya dan menyerang membabi buta orang-orang yang berada di halte. Semuanya terjadi begitu cepat. Setelah itu Ryuichi lari menjauh sekitar 10 meter dan melukai lehernya sendiri dengan pisau. Ketika polisi tiba di tempat, Ryuichi sudah tidak sadarkan diri. Aksi keji Ryuichi menyebabkan 18 orang luka-luka, mayoritas terdiri dari murid-murid SD Caritas. Sedangkan 2 orang meninggal yaitu Hanako Kuribayashi, siswa berusia 11 tahun, dan Satoshi Koyoma, seorang pegawai Kementerian Luar Negeri Jepang yang sedang mengantar anaknya menunggu bus di halte. Ryuichi Iwasaki sempat dirawat di rumah sakit dalam kondisi koma dan akhirnya meninggal di usia 51 tahun. Keluarga pamannya menolak menguburkan jasadnya. Orang tuanya tidak diketahui berada di mana. Ryuichi ditolak sekelilingnya ketika bocah dan kembali ditolak saat kematiannya. Peristiwa itu menggemparkan Jepang dan menjadi headline berita selama berhari-hari. Masyarakat resah, terutama orang tua. Mereka tidak menyangka anak-anak mereka bisa jadi korban kejahatan random di tempat yang dianggap aman. Mengapa seorang pria berusia 51 tahun tega melakukan hal itu? Tidak seorang pun mengerti. Ryuichi tidak pernah mengatakan apapun pada orang lain. Dia juga tidak meninggalkan catatan atau surat tentang rencananya yang mengerikan itu. Lewat investigasi media, orang hanya tahu Ryuichi Iwasaki adalah seorang penyendiri yang punya masalah sejak kecil. Dia seorang hikikomori yang telah lama mengurung diri di kamar, tidak bekerja dan tidak pernah berinteraksi dengan siapapun. Mungkinkah dia tidak kuat lagi menghadapi hidup dan menahan berbagai perasaan yang berkecamuk, marah, putus asa dan sedih ketika tahu paman dan bibinya yang sepuh akan segera meninggalkannya? Pembahasan tentang hikikomori segera merebak. Benarkah kondisi itu bisa mendorong seseorang bertindak nekat? Berita menyedihkan dari kota Kawasaki itu tak luput dari perhatian seorang pensiunan bernama Hideaki Kumazawa. Dia gelisah dan khawatir. Makannya tidak lagi enak, tidurnya tak lagi nyenyak. Pikirannya hanya tertuju pada satu kata, hikikomori. Hideaki Kumazawa tinggal di Nerima, Tokyo.
dia bukan orang sembarangan. Lulusan University of Tokyo pada 1967, Hideaki diterima menjadi staf di Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang. Karirnya terus menanjak hingga di tahun 2001, Hideaki mencapai jabatan bergengsi, Wakil Menteri. Tapi sayangnya, tahun berikutnya Hideaki terpaksa mundur dari jabatannya karena mendapat kritikan keras akibat kinerjanya yang gagal menangani merebaknya penyakit sapi gila atau mad cow disease. Meski begitu, bukan berarti karir Hideaki tamat, sebab dari tahun 2005 hingga 2008, dia dipercaya menduduki posisi duta besar untuk Republik Ceko. Meski sekarang sudah pensiun, Hideaki tetap tercatat sebagai mantan pejabat yang punya karir cemerlang. Tapi karirnya yang cemerlang sepertinya tidak diikuti dengan keluarga yang cemerlang. Menurut Hideaki, ada duri dalam daging yang jadi sumber masalah dalam keluarga, yakni si anak sulung Eiichiro. Ketika duduk di bangku SMP, Eiichiro sering dibully. Sejak saat itu sifatnya berubah jadi penuh amarah. Dia kerap melawan dan membantah orang tuanya. Setamat SMA, Eiichiro melanjutkan kuliah dan tinggal di sebuah rumah milik orang tuanya di kawasan Meijiro, Tokyo. Selulus kuliah, dia sempat bekerja di beberapa tempat. Sayangnya, dia tidak pernah bisa bertahan, hingga akhirnya berhenti kerja sama sekali dan memilih tinggal di rumah sepanjang hari, hanya bermain game online. Hampir seluruh waktunya dihabiskan di rumah tanpa interaksi langsung dengan orang lain. Akhirnya, setelah bertahun-tahun tinggal sendiri, pada Mei 2019, Eiichiro memutuskan kembali tinggal dengan orang tuanya di rumah mereka di Nerima, Tokyo. Di usia yang ke-44, Eiichiro tinggal dengan orang tua, pengangguran, dan setiap hari berkutat di kamar main game online. Dia nyaris tidak melakukan interaksi dengan orang tuanya dan bersosialisasi dengan orang lain. Hideaki, sang ayah, menganggap anaknya seorang hikikomori, dan dia tidak suka. Dia ingin anaknya bekerja dan hidup normal, tapi Eiichiro menolak dengan keras. Sejak kepindahan itu, cekcok sering pecah antar ayah dan anak. Sehari setelah dia kembali tinggal dengan orang tuanya, Eiichiro bahkan berani menyerang ayahnya dan mengancam akan membunuh pria itu karena takut Hideaki dan istrinya pindah ke lantai dua rumah mereka dan membiarkan sang anak menguasai lantai satu. Meski pengangguran dan seharian hanya berkurung di kamar, Eiichiro masih bisa sesumbar lewat akun Twitternya bahwa dia adalah anak pejabat dan bisa menghabiskan ratusan ribu yen sehari untuk shopping. Setiap hari, Hideaki yang berusia 76 tahun itu khawatir melihat kondisi anak sulungnya. Terlebih ketika pada 28 Mei 2019, dia mendengar peristiwa mengerikan yang terjadi di kota Kawasaki. Penyerangan yang dilakukan Ryuichi Iwasaki, seorang hikikomori berusia 51 tahun yang mengakibatkan korban luka-luka dan korban jiwa. Setiap hari, Hideaki tidak tenang memikirkan hal itu. Bagaimana kalau suatu saat nanti anaknya juga melakukan hal serupa? Pada 1 Juni 2019, terdengar suara riuh murid-murid SD yang sedang berolahraga. Lokasi SD itu memang dekat dengan rumah Hideaki. Suara riuh murid-murid SD itu ternyata sangat mengganggu Eiichiro. Pria itu murka dan di lantai satu rumahnya dia berteriak-teriak, "Diam atau aku akan bunuh kalian semua." Mendengar hal itu, sang ayah Hideaki gemetar. Ingatannya langsung tertuju pada penyerangan yang dilakukan Ryuichi Iwasaki pada murid-murid SD Karitas. Dia ingatkan Eiichiro agar jangan bersikap seperti itu. Tapi pria itu membantah dan balik menantangnya. "Baiklah," pikir Hideaki. Istrinya kebetulan tidak di rumah. Ini adalah kesempatan terbaik. Eiichiro tidak pantas ada di muka bumi. Anaknya terlalu berbahaya jika dibiarkan begitu saja. Jangan-jangan nantinya dia akan berubah jadi monster seperti Ryuichi Iwasaki. Hideaki lalu turun ke lantai satu dan mengambil pisau dapur. Tekadnya bulat sudah. Ini adalah cara terbaik. Dia menikam Eiichiro 36 kali. Sang anak terkulai di atas kursi panjang di lantai satu, tidak bergerak. Dengan tenang, Hideaki menelpon polisi dan petugas paramedis. "Datanglah, aku telah menghabisi anakku," katanya. Polisi menangkap Hideaki. Dalam pengakuannya, pria itu mengatakan melakukan semuanya untuk membela diri. Bukan sekali saja anaknya menyerang dirinya. Dan Hideaki tidak mau mengambil risiko jika suatu saat Eiichiro mengamuk dan melakukan hal mengerikan terhadap orang lain seperti yang dilakukan Ryuichi Iwasaki.
Peristiwa itu kembali menggegerkan Jepang. Baru saja mereka menghadapi peristiwa di Kawasaki, kini harus menerima kabar yang mirip. Kedua peristiwa melibatkan pria hikikomori. Hanya kali ini, si ayah mantan pejabat tinggi yang telah membungkam selamanya si anak yang menjalani hidup sebagai seorang hikikomori. Kasus ini menjadi headline di berbagai media. Banyak yang menyayangkan sikap Hideaki sebagai seorang yang terpelajar dan kaya. Mengapa dia tidak mencoba membawa anaknya berobat ke ahlinya? Untuk kejahatannya itu, Hideaki Kumazawa hanya dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Dia dianggap kooperatif dan langsung mengaku sebagai pelaku kepada polisi. Sehubungan dengan hikikomori, menurut data pemerintah Jepang, terdapat sekitar 1,2 juta hikikomori di Jepang. Hikikomori tidak hanya menimpa orang muda, tapi juga parubaya. Di Jepang terdapat sekitar 613 ribu hikikomori berusia 40 hingga 64 tahun. Orang yang mengalami kondisi hikikomori menghabiskan mayoritas waktunya di dalam rumah atau kamar, tidak memiliki keinginan melakukan kegiatan di luar rumah seperti sekolah atau bekerja. Mereka memutus interaksi dengan keluarga dan orang lain, meskipun sebagian ada yang berinteraksi dengan orang lain via online. Hal ini bisa dilakukan berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Para penderita biasanya menutup diri karena depresi akibat kecewa dan malu pada dirinya, merasa gagal dalam hidup, gagal di sekolah, dan gagal di pekerjaan. Tragedi yang menimpa keluarga Hideaki Kumazawa begitu nyata. Dan menurut Hideaki, semuanya adalah karena anak sulungnya Eiichiro. Ternyata beberapa tahun sebelumnya, anak perempuannya diceraikan suaminya karena sang suami malu memiliki ipar seperti Eiichiro. Perceraian itu membuat si anak perempuan depresi dan akhirnya bundir. Hal ini mengakibatkan istri Hideaki depresi juga dan pada bulan Desember 2018 mencoba bundir meski gagal. Bagi Hideaki Kumazawa, Eiichiro adalah duri dalam daging. Dan duri dalam daging harus dicabut dan dibuang selamanya. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.